siapa? Nah, Pak Akbar kan main. Kayaknya gue mesti minta bantuan Pak Akbar nih. Biar dia bisa nyariin tanah yang disulam si Dado buat bangun madrasah. Kan main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Babe Oman. Iya. Aduh, dari mana ceritanya nih, Pak Akbar? Basa-basi ceritanya nih. Kok basa-basi sih ngomongnya begitu, Pak Akbar? Sudah jelas, saya dari masjid. Ya pasti dari masjid lah, Pak. Kan main. Iya ya, saya lagi puyeng nih. Begini, Pak Akbar. Saya dapat amanat dari seseorang nih. Itu orang pengen cari tanah di kampung kita. Katanya sih dia buat bikin ini, ngebangun madrasah. Begitu. Barangkali Pak Akbar tahu siapa orang kampung sini yang mau ngejual tanah. Ya syukur-syukur harganya miring. Kan buat madrasah, Pak. Ya harganya sih yang miring, bukan tanahnya. Ya syukur-syukur juga orangnya yang jual miring. Hitung-hitung ya sedekah lah. Kan main. Alhamdulillah, Be. Kebetulan di kampung kita ini belum pernah ada madrasah. Tapi seingat saya pernah ada, Be, yang menawarkan tanah. Itu kalau nggak salah Pak Jailani. Dia nawarkan kepada saya itu saat itu sekitar harga 3 juta per meternya. 3 juta? Dan katanya uangnya itu mau dipakai untuk umroh. Dia luas tanahnya kalau tidak salah lebih kurang 1000 meter lebih. Kan main. Dan harga pasaran saat ini sekitar 4 jutaan, Pak. Alhamdulillah, Pak Akbar. Duit kemana ya? Kenapa dia ninggalin gua nggak bilang-bilang sih? Ada aja orang iseng banget ya, kayak diambil tuh duit. Batal kaya dong gua. Jadi beli rumah baru. Jadi sama Siti dong. Bang, bagi uang bang, buat beli petasan. Iya bang, teman-teman pada nyalain kembang api bang. Masa kita enggak bang? Dek, Bang Dado bilangin aja nih ya. Bang Dado yang punya duit. Jadi adik-adik semua ini, tolong jangan minta macam-macam sama Bang Dado. Bisa lihat nggak muka Bang Dado lagi banyak pikiran? Bisa? Lo kasih tahu dong adik-adik lo. Hah? Diayomin. Masa minta-minta petasan? Lihat dong muka orang tuh lagi stres, lagi banyak pikiran apa enggak? Ya, ngerti? Enggak ada petasan. Masa sih enggak, Bang? Kan cuma beli petasan, Bang. Kasihan ya adik-adik. Iya, Bang. Bukan beli motor, Bang. Kok dibilangin susah banget sih? Bukan yang ngasih tauin adik lu, malah minta petasan lagi. Lu juga lagi. Ya, Bang Dado enggak punya duit. Bang Dado enggak punya duit. Bang Dado bukan orang kaya. Masuk. Masuk. Bukan bang. Si Adi udah dinangis dan tadinya. Udah dia dimas. Nangis lagi. Orang stres apa? Itu Bang Dado. Iya biasanya baik. Kenapa sekarang jadi marah-marah gitu ya? Udah bentak-bentak lagi tadi. Susah banget dibilangin pada masuk. Gak ada telepon lagi. Babe Siti. Apaan nih? Ya be, assalamualaikum be. Halo. Dado, ini Babe. Kan main. Iya, ada informasi dari Pak Akbar. Katanya ada tanah yang menjual di sini. Iya, di kampung ini. Kira-kira ada 1000 meter. Ya, harganya sih cuma 6 juta. Ya,
Murah lah harga segitu mah kalau buat lu. Ya Allah, gimana ini? Babe pakai nanyain soal tanah lagi. Mana duitnya udah kagak ada ya Allah. Bingung. Bilang apa ya? Aduh. Halah. Dok, kok lu diem aja? Gimana sih? Kan main. Lu jadi gak nih? Kalau jadi, ntar gue liat tanahnya. Miring apa kagak? Bekotak apa kagak? Iya. Yaudah deh. Yaudah kayak kata babi aja, lihat dulu aja deh, Be. Yaudah, kan main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Be. Alhamdulillah. 3 juta. Gue bilang 6 juta. 3 miliar gue punya duit. Yes. Insya Allah, Pak Akbar. Saya udah telepon orangnya. Mudah-mudahan. Ya namanya juga kita makan, ngasih tahu. Ya Pak Akbar ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.